Anda yang sering buang sampah sembarangan harus bersiap dibacok oleh warga. Ancaman tersebut tertera di sebuah spanduk yang dipasang oleh warga Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Warga mengatakan bahwa pemasangan spanduk bernada keras tersebut dimotori oleh ketua RT setempat. Pasalnya selama ini mereka kesal dengan ulah para pengguna jalan yang membuang sampah ke selokan. Hal ini berakibat pada tersumbatnya saluran yang memicu terjadinya banjir. Himbauan dan teguran biasa yang dilakukan warga tidak berhasil mencegah tindakan buang sampah sembarangan. Karena kesal, mereka pun memasang ancaman bacok dengan taruhan nyawa. Ternyata spanduk ini efektif untuk mencegah tindakan kurang terpuji. Hal ini terlihat dari makin berkurangnya pengguna jalan yang buang sampah sembarangan.